dirasakan selama abang dirawat sebelum koma itu? Sebelum koma ini, dada saya ini panas sekali, gak bisa tidur. Rasa ada itu kemarin selama memang pemulihan lagi itu sebulan gak bisa tidur. Sebulan. Asli, satu menit atau sejam kan gak lambung. Saya pikir cuma asam lambung aja. Ternyata sampai di rumah sakit, ternyata sakit saya itu sudah komplikasi. Oh ya, komplikasi apa aja bang? GERD, paru, liver, sama saraf. Itu abang sempat juga dirawat di rumah sakit RSUD kan? 10 hari katanya sebelum koma ya? Tapi ngomong-ngomong di rumah sakit itu gak ada kedengaran sama sekali? Sampai ya cerita ini, ya dengar cerita gitu sampai dokter aja bilang gak ada harapan lagi. Kok juga mengamuk-ngamuk itu saja tau gak? Itulah dia guys, karena sudah kena saraf dia guys, jadi ngamuk-ngamuk. Puji Tuhannya setelah itulah kan seiring apa kan di sambil konsumsi IC terus kan. Jadi itu makin membaik lah terus. Iya. Yang awalnya memang gimana ya udah hopeless kayak. Iya. Sekarang memang udah merasa semangat lah, puji Tuhan ada jalan dikasih melalui AFC. Sebaras yang mau sebut lagi, jadi belum punya pacar tadi kan? Udah, tapi udah putus. Oh, sekalian buka pendaftaran berarti. Nah, bagi cewek-cewek yang menyaksikan video ini ya, ini Bang Raju lagi buka pendaftaran, ini nomornya ada di sini. Silahkan dihubungi. Oke teman-teman, sekian dari kami, semoga bermanfaat.